juga wire boleh pakai silikon lubricant. Betul. Dah. Nampaknya hari ni kita dah selesai salin baju dan juga cuci kita punya dalaman motor tadi. It's a very simple content. Apa yang kita cuba nak tunjulkan ialah dua spek GTB yang berbeza lah. Seperti yang kita tahu, motor yang sebelah sini dia pakai arm superbike, dia pakai rim superbike. Yang sebelah sini banyak barang-barang daripada Y15. Cuma rim je kita dah tukar kan, kita pakai rim R25. So walaupun dia, inilah perbezaan dia, walaupun dia pakai cover set sama, seat sama, rim sizing pun sama, kecuali dia punya lebar, tapi right head dia dah berbeza tau. Yang ni ada tinggi sikit, yang ni rendah sikit, dan dia punya figure dia pun bila tengok
dia tak sama. Nampak dia tapi bukan dia. Itu perbezaannya bila kita pakai barang superbike dengan barang PMP. So you guys boleh jadikan contoh kalau korang nak buat GTB besok, korang nak pakai barang superbike ke korang nak pakai barang PMP. Sebab dia memang karakter dan figure dia akan berbeza. So mungkin future project nak tak nak kena cari arm superbike kat kot. Bila pakai arm superbike tu belakang dia akan tonggit sikit kan. Okay, thanks for watching this content. Jangan lupa subscribe, share and like and comment. Teruskan support content GTB. Sebab susah juga weh. Susah, tengah susah. Tengah susah, ambil tengah susah. Okay, hari ni dalam banyak-banyak geng GTB, diorang semua dah register vaksin tapi diorang tak dapat time nak vaksin lagi lah. So aku terpilih, rezeki tak salah alamat kan. So aku kena pergi Pucat Alam sekarang. Jom kita tengok macam mana prosedur vaksin ni kan. Kesian kat orang dalam tu. Tuan, dia tak dapat lagi. Dia yang suruh aku register. Okay, settle lah guys. Aku dah dapat first dose. Dose dia dipanggil. So nanti dia akan buat appointment lagi 2 minggu. Aku datang sini lagi untuk suntikan yang kedua. Dulu kita orang pernah datang sini shooting cerita Badang dengan Dato' Alip Sukri tu kan. Ini dah tempat dia. So aku dah familiar sikit lah tempat ni. Okay, layanan diorang semua okay, baik. Senang lah. Datang sini pun macam semua apa? Tak ada. Selalu kalau kita pergi event kan macam, nak gana? Nak gana? Eh tak ada. Dia bagi kau tahu daripada A sampai kau balik tadi. So tu je cerita aku untuk vaksin ni. Ada orang cakap malam nanti baru rasa kebas ke apa. Aku pun dah start rasa gatal-gatal sikit sebab aku memang ada allergic. Tapi tak apa, insyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Tu saja daripada saya.